Halo, selamat ketemu lagi. Kemarin saya cerita tentang harga beras dan banyak yang tertarik. Hari ini saya mau coba yang lain, yaitu mencari informasi harga telur. Dan kita akan lihat telur apa saja yang dijual di supermarket di tempat tinggal dekat rumah saya di Jepang ini. Perkiraan saya sih cuman telur ayam aja, telur bebek tidak ada. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat di supermarket yang akan kita kunjung. Oke. Tadi saya beli telur yang paling murah. Satu pak ini isinya 10, harganya 178 yen ya. Nanti kita hitung lagi berapa rupiah. Hanya di Jepang ini jualnya ukurannya per pak ya, bukan per kilo berapa. Nah, supaya memudahkan kita menangkap untuk membandingkan dengan harga Indonesia, telur ini akan saya timbang berapa gram atau berapa kilogram. Nanti kita tinggal hitung kalau satu kilonya jadinya berapa. Oke, saya timbang dulu. Terima kasih sudah melihat video ini. Dengan melihat video dan subscribe, Anda telah membahagiakan saya. Semoga Anda hari ini juga bahagia. Terima kasih dan tak lupa salam bahagia.